Halo semua, hari ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke sebuah kota yang dikenal dengan julukan Swiss Dolce Vita. Di sana, kita akan menikmati keindahan kota tersebut dan sebuah danau yang sangat-sangat indah. Dan bagi kalian yang hobi belanja, kita juga akan mengunjungi sebuah mall yang merupakan surga bagi kalian yang suka belanja. Disimak terus ya! Perjalanan hari ini akan kita tempuh dengan mobil selama 2,5 jam. Dan kita akan melewati tunnel atau jalan terowongan terpanjang di Switzerland. Kota tunnel ini menembus pegunungan Alpen dengan panjang 17 km dan merupakan jarak tercepat menuju wilayah selatan Switzerland. Karena kota ini terletak di bagian selatan Switzerland dan berdekatan dengan Italia, menjadikan Lugano salah satu magnet pariwisata bagi mereka yang haus akan hangatnya sinar matahari. Keindahan pegunungan dan jernihnya danau Lago di Lugano bercampur asri dengan cantiknya arsitektur bergaya Renaissance Barok akan selalu memanjakan mata pengunjung. Di sini, mereka menggunakan bahasa Italia. Walaupun gaya hidup yang sangat modern, penduduk di sini sangat menghargai dan menikmati indahnya masa lalu. Dan tidak dimungkiri, Lugano dan wilayah selatan Switzerland ini dikenal dengan julukan Swiss Dolce Vita atau kehidupan yang indah. Jalan-jalan di kota tua Lugano ini seakan kita dibawa kembali ke zaman abad 17. Gedung-gedung tua yang indah, megah berwarna krem bergaya neoklasik ini di sejarah bahwa Lugano merupakan kota yang sangat mahal dan kaya. Ini terbukti Lugano adalah kota ketiga terpenting di dunia perbankan Switzerland. Foxtown. Bagi warga Switzerland pasti sudah mengenalnya dan memanjakan diri di mall ini. Bagi kalian yang belum tahu, Foxtown adalah mall outlet terbesar di Switzerland. Foxtown adalah surga bagi kalian yang hobi berbelanja. Di mall ini, kita bisa berbelanja barang branded terkenal di dunia. Dengan harga yang fantastis murah, ditambah potongan harga 50-70%, saya pun tidak bisa menahan nafsu untuk berbelanja di sini. Jadi bagi kalian yang ingin memiliki barang mewah dengan harga murah, saya sarankan untuk mengunjungi mall ini. Sebenarnya saya ingin lama-lama memanjakan mata di Lugano, tapi karena waktu yang singkat, saya pun harus menundanya. Semoga kalian terhibur dengan video tadi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa!